Mintalah apa saja. Minta je apa saja. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah bagi segala apa yang ada di langit dan di bumi. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam ayat kursi, bahagian ini menjelaskan dan meyakinkan kepada kita segala apa yang ada dekat dalam dunia ini, semua benda yang kita nampak, semua benda yang kita rasa, semua benda yang kita lihat, tuan-tuan dan puan-puan, semuanya milik Allah SWT. Jadi, jelas kepada kita untuk kita memahami ayat kursi ini mendidik kita, letakkanlah kebergantungan kita kepada Allah. Letakkanlah kepercayaan kita sepenuhnya kepada Allah. Antara pesan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, mohonlah apa saja, mafhumnya, mohonlah apa saja kepada Allah. Walaupun hanya sekadar tali selipar, mohon apa saja. Ada riwayat lain juga yang menyebutkan, walaupun sekadar garam. Jadi, dalam dunia dan dalam hidup kita ni, tuan-tuan dan puan, kadang-kadang kita rasa kita terlampau yakin. Kadang-kadang kita rasa kita terlampau memiliki. Kita rasa kita boleh, kita rasa kita tahu, kita rasa kita ada benda tersebut. Tetapi, tuan-tuan dan puan, segalanya adalah milik Allah. Dan semua itu yang ada dalam kehidupan kita adalah atas sebab dipinjamkan kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan, nak apa-apa saja dalam hidup ini, impian apa pun yang kita simpan, mintalah kepada Allah SWT. Moga-moga hati kita lebih yakin dan percaya dengan memahami ayat kursi ini, insya-Allah. Jom sama-sama kita amalkan ayat kursi setiap hari, pagi mahupun petang, setiap kali selepas solat. Moga-moga Allah berikan kejayaan yang sebaiknya untuk kita semua. Mudahkan mengaji? Jom bantu kami like, follow dan share. Easy.